Tiles. Pastinya keles. Ya udah gue cabut ya. Ya udah hati-hati ya. Dah. Ingat ya jangan bilang hilang. Perlu kalian tahu, anak dari pimpinan kita akan segera memimpin perusahaan ini juga. Dia dikenal sangat profesionalis. Saya minta kalian kerjanya yang baik dan bagus. Gimana? Oke? Oke, Pak. Pak. Terima kasih. Pak, saya telat. Kamu karyawan baru, kan? Iya, Pak. Masih baru kok berani telat ya? Iya Pak, maaf. Soalnya tuh di jalan soalnya tuh... Kena macet? Siapa nama kamu? Disa Pak. Kalau mau kerja yang fokus dong. Kamu harus punya hitung-hitungan. Perjalanan berapa, sampai di tempat jam berapa. Kamu harus tahu, itu harus jelas itu. Iya Pak. Nggak usah marah-marah Pak. Ntar darah tinggi loh. Kamu harus dihukum. Kamu bersihkan tangga darurat selama 1 bulan. Terhitung dari sekarang. Ngerti kamu? Gak masalah sih, Pak. Aman. Ya sudah, kamu bergabung di sana. Halo, Disa. Apa yang tadi saya jelaskan, semua paham ya? Paham. Ya udah, selamat bekerja. Silakan bekerja. Lo kesini kan kerja service baru. Gue kasih tahu ya, kalau lo ntar mau bersihin tangga darurat, lo mesti hati-hati. Kenapa? Ntar kalau lo nggak kuat, tambahkan tangan ke kamera. Emang lagi bunyi nyali. Udah, gak mau tunggu kopi dulu ya. Emang kenapa sih tangga darurat ya? Horor banget ya. Ku menemukannya. Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Di mana, oh di mana cinta yang sejati. Aduh. Horor juga sih. Sepi lagi. Enggak. Gue enggak boleh takut. Gue harus berani. Mendingan gue kerja di sini deh daripada di depan. Ntar ada yang ngeliat gue gimana coba. Apaan tuh? Makin deket lagi. Silakan. Aduh, apaan sih? Jadi mikir yang enggak, jadi panas sendiri gue. Lagi ngapain gue takut sama setan sih? Paling juga setannya minder ngeliat kecantikan gue. Sorry. Lo bilang tadi, hantu. Enak aja lo bilang gue hantu. Ambil gak kalian pel? Sorry. Hah? Ya sorry, gue kira lo itu... Apa? Hantu? Heh, mana ada hantu seganteng gue kayak gini ya? Makanya, lo kalau kerja itu harus fokus. Ngerti lo? Gue itu udah kerja fokus ya. Kalau gue nggak fokus, mendingan gue di rumah santai-santai. Lagian yang salah lu kali, ngapain lu nggak bilang permisi, assalamualaikum, lewat gitu? Ini malah megang-megang, nggak sopan tau nggak? Apa lu ngeliatin gue, hah? Sana lu, ganggu banget sih. Lo cleaning service yang baru di kantor ini? Bukan urusan lo. Baru tahu.
Bang. Kayak gitu. Lucu banget sih. Cowok yang ngajakin lo ribut gitu, cakep gak? Cakep sih. Kenapa? Lo suruh gue gebet dia? Males banget. Duh, kalau cakep nyebelin buat apa coba? Awal-awal emang pasti nyebelin. Abis itu lo kangen. Terus lo suka, terus lo jadian deh. Ya ilah, lo pikir ini sinetron. Enggak lah, males banget gue. Enggak lah. Cukup jadi cleaning service aja. Gak usah ditambahin. Lo tega amat sih jadi sahabat. Nah, justru karena gue tuh sahabat lo, berarti apa? Gue sayang banget sama lo, jadi gue ngajarin lo supaya cara bertanggung jawab. Oh iya, bisa. Iya, Pak. Mulai hari ini, kamu kerjanya tetap di bagian tangga darurat aja ya, gimana? Iya, Pak. Siap, tangga darurat. Baiklah, selamat bekerja ya. Iya, Pak. Makasih. Yuk. Yes! Seneng banget gue. Tangga darurat. Jadi gak ada yang tahu kalau gue jadi cleaning service di sini. Aman. Kayak kenal deh. Itu kan Gibran, mantan pacar gue. Aduh. Terima kasih. Pengen ngupdate, Pak. Stop. Aduh, enggak deh. Gue masih pakai baju seragam gini. Kalau teman-teman gue ngeliat, aduh, mati aja gue. Isi, Pak. Aduh, selamat. Duh, tuh ngajak Gibran gak ngeliatin gue. Kalau kelihatan, aduh, bisa geger dunia persilatan tau gak? Mandi. Kalau kerja itu, jangan males-malesan. Lo tuh ya, lo lagi. Lo kalau mau lewat aja, gak usah gangguin orang. Kenapa sih? Siapa juga yang gangguin orang? Gue itu cuma mau ngasih tau lo doang. Kalau kerja itu, harus tanggung jawab sama pekerjaannya. So tau deh lo. Udah sana, ngapain sih? Sana. Pengen gue lagi lo, Naksir lagi lo sama gue. Hah? Gue? Naksir lo? Kejauhan bos. Lagi lo ngapain sih lo sini mulu ah? Setiap hari lagi. Apa? Lo kepo ya sama gue, ha? Gak kepo sih, cuman gue bete aja lo gangguin gue mulu. Yakin? Lo bete gue gangguin? Ntar sehari gak gue gangguin, kangen lagi lo sama gue. Pergi gak? Iya. Gak banget sih lo jadi cewek. Awas. Kangen sama gue.
Mbak Fani ya? Iya. Gibran kan? Astaga, Fani! Lo apa kabar sekarang? Lo sekarang ojek online? Gue baik. Iya sih. Iya, gue sekarang sambil ngojek online sambil kuliah. Lagi pula tuh lumayan loh, Van. Buat tambah-tambah biaya kuliah gue masalahnya. Wah, keren. Jarang lah ada anak muda kayak lo. Sekarang tuh pada kerja tuh pada pilih-pilih. Pada gengsi. Ya kalau misalnya gengsi nggak hidup kali. Oh iya. Lo tumben nggak sama si Disa? Cie, kangen ya sama mantan teringat. Enggak. Gue udah move on, oke? Masa sih? Jangan-jangan nanti lo udah move on bertahun-tahun lamanya, terus disapa hai lagi sama Disa langsung runtuh tuh tembok. Udahlah, gue tutup muka aja. Daripada lo ngomongin mantan terus, lo mending lo gue anterin ke tempat tujuan lo. Ya. Bisa gue ngorder lagi deh nanti, ya kan? Helm! Ngomongin mantan terus lo, ayo jalan. Mau kemana? Ke itu, rumah. Oke, yuk. Ngenes banget ya gue. Harus ngerasain hidup kayak gini. Pura-pura kerja, jadi cleaning service lagi. Pura-pura aja udah menderita. Apalagi orang di sana ya yang kekurangan. Udah gitu deh, selalu harus bersyukur. Tapi lucu juga sih, kalau ada lomba miss cleaning service, pasti gue yang menang. Ya iyalah, gue doang yang cantik gimana dong.
Kak. Lo seharian ini udah nganterin gue nyari buku muter-muter. Sama-sama, Van. Lagi pula kan, gak setiap hari juga gue nganterin lo. Gue mau makan, lo ikut aja yuk. Makasih deh. Soalnya gue lagi mau makan nasi goreng kambing, gue udah pengen banget dari kemarin. Jadi lo duluan aja. Oh, enak tuh kalau gitu. Gue ikut lo aja. Boleh kan? Iya. Yeah. Boleh. Oke. Okay. Nasi goreng kambing. Fani? Kok sama Gibran? Ya, yeah, sebenarnya sih gue menghindar aja dari seseorang. Woi, lo kenapa sih ngeliat kesana terus? Gak pacar lo ya? Enggak, bukan pacar gue tadi. Temen gue itu, gue belum punya pacar. Oh. Kok Fanny bisa sama Gibran ya? Sebenarnya ada apa sih mereka? Apa mungkin... ntar aja deh gue tanya langsung. Eh, nanti pulang gue antar lo sampai rumah ya. Gak mau. Kenapa? Kalau orang kamu gak usah dipaksa kali. Biasa aja kali ngomongnya, gak usah pakai emosi. Udah mau dibungkus gak? Gue bungkusin nih. Emang bisa dibungkus? Bisa, gue panggilin waitersnya. Mau gak? Aduh, boleh deh. Waiters! Aduh, itu orang nyebelin sih. Tapi kalau udah kenal, seru. Telepon. Kebetulan gue pengen ngomong sama Gibran. Halo. Hai. Lo betah banget sih kerja di sana? Sampai lupa sama gue. Apaan betah, capek tau. Ya untung aja nih perkuliahan belum dimulai. Alasan aja, jangan-jangan lo jatuh cinta sama OB-OB di sana ya? Apaan sih, males deh gue. Lo kan nyuruh gue minta tanggung jawab. Sekarang lo nyuruh gue yang aneh-aneh lagi. Gimana sih? Tapi kalau OB yang ganteng lo mau juga kan? Mungkin sih. Apaan? Hah? Besok ketemu yuk, gue mau curhat. Tumben. Pasti ada yang lagi naksir lo ya? Lo tahu. Siapa? Ya udah kalau gitu besok langsung gue kabarin. Aduh, di WhatsApp ya. Bye. Ih, orang belum selesai ngomong juga. Ya udah deh, sekalian aja besok deh. Kamu lagi, Disa. Baru aja kamu saya maafin, Disa. Kamu harus berapa kali lagi telat, ha? Harus berapa kali lagi kamu harus minta maaf sama saya? Maaf, Pak. Tadi tuh jalan agak... Kena macet lagi. Kamu harus dihukum, Nisa. Cross jam 20 kali. Apaan tuh, Pak? Scott, ya? Ya, maksud saya itu. Busin. Bawa sini. Berapa kali, Pak? 20 kali. Hah? 10 deh, Pak. 30 kali. 35 kali. Habis, kan, Pak? Enggak. Sekarang? Nanti tahun depannya sekarang. Ayo terusin. Loh, kok berhenti kan belum 35 kali? Sian banget sih gak bisa ngembur. Sampai tiduran gitu. Slip banget lagi tidurnya.
pakai tidur. Ya, udah nganterin pulang. Oh, santai aja. Tau gak sih, gue tuh bingung mau manggil lo apa. Lo tuh bos gue di kantor. Tapi gue malas nganggap lo sebagai bos. Habisnya, sifat lo gak mencerminkan lo itu sebagai bos sih. Ya, kalau lo malas nganggap gue sebagai bos lo, lo anggap gue sebagai cowok lo juga gak apa-apa. Hah? Ih, lo tuh kenapa sih? Lo jadi pacar gue ya? Kamu gak serius sama gue? Gak tau kenapa ya. Semua cewek yang dekat sama gue pasti mereka ngomong sama kayak lo. Jadi maksud lo, lo itu tukang PHP? Lo playboy? Iya. Ya enggak lah. Enggak ya. Gimana ya? Ya namanya juga orang. Maksud gue begini, dia ngapnya begitu. Terus? Jadi maksud lo ngedeketin gue selama ini apa? Dis. Gue. Gue. Gue kayaknya harus pulang deh. Besok jangan telat lagi, oke? Okay? Halo, Van. Ada apa? Kok ada apa? Gue kan udah WhatsAppin lo tempat kita ketemuan. Lo udah di mana? Ya ampun. Ya ampun. Jangan-jangan lo udah di rumah ya? Enggak. Gue udah di jalan. Tin.
Dengar gak suara klakson? Ya kan? Ada kan? Yaudah, gue udah deket. Tungguin. 5 menit, oke? Okay? Bye! Cepet! Sering banget sih. Apaan sih? Lama deh. Buru-buru tau. Nih pesan. Gak sopan lo. Lama ntar kalau pesan lagi. Apaan? Tadi lo mau ngomong apaan? Mau curhat apaan? Gue mau curhat kalau gue lagi naksir sama cowok. Nah, gue mau lo bantuin gue comblangin sama tuh cowok. Gue? Emang gue tahu si cowok itu? Nasi goreng kambing. Nisa? Gibran? Pesan ojek online kan? Gue drivernya. Hah? Kok lo gak pake baju seragamnya? Ya kebetulan juga gue baru daftar di ojek online. Jadi gue baru dapat seragam minggu depan dari kantor. Ya udah gue pake jaket gue dulu deh. Yaudah yuk, gue anterin. Dis? Kok lo malah bengong? Apa perlu gue pakein helmnya? Eh, gak apa-apa. Ya, sampai juga. Ah, gak usah. Apaan sih? Bener-bener, gak usah. Ya, jadi berhubung yang naik mantan pacar gua, gak usah bayar. Ntar gua juga dapat kok dari kantor. Yang bener. Oh, kok lu bisa kerja kayak ginian sih? Emang kenapa ada yang salah? Enggak sih. Iya lagi pula nih ya, Dis ya. Gua kerja di sini tuh iseng. Toh juga gua buat tambah-tambah biaya kuliah gua. Terus kalau misalnya ada teman kampus yang order gimana? Lo gak malu? Ngapain malu sih? Emang gue tau joget-joget tengah jalan apa? Ya, lagi pula nih, Nis. Sekecil apapun pekerjaan kita, itu bakal ngasih arti sebuah kehidupan. So bijak lo ya. Itulah gue. Lo ngapain di sini? Ada urusan lah. Apa? Adalah. Yaudah, duluan. Dah. Jadi gue gak boleh tahu. Gak boleh, dah. Yaudah, bye. Gibran sama sekali gak malu kerja jadi driver ojek online. Lah gue yang cuma pura-pura aja, sampai hukuman taruhan gue berakhir kayak gini, malu.
Risa, Risa. Sebentar. Iya, Pak. Kamu tolong merapikan ruangannya Pak Rangga ya. Kalau saya lihat kan pekerjaan kamu bagus. Tapi kamu jangan ceroboh. Kalau sampai kamu ceroboh, bisa-bisa kamu langsung dipecat sama Pak Rangga. Ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih ya. Iya, Pak. Aduh, si cowoknya beli itu lagi. Terima kasih, Pak. Ya, silakan masuk. Sendiri ku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Oh, ngapain sih ngeliatin gue mulu? Gue punya mata. Terus gue udah mau liatin siapa. Permisi, Mas Raka. Oh, iya, Pak. Ini ada contoh berkas tender yang kita menangkan kemarin. Mungkin bisa bermanfaat untuk dipelajari. Oke, Pak. Kalau gitu biar saya pelajarin dulu. Oh, iya, Pak. Semoga Bapak nggak bosan ya ngajarin saya tentang banyak hal di sini. Nggak apa-apa. Itu memang sudah menjadi tugas saya. Mari, Mas Rangga. Ya, silakan, Pak. Iya lah, gue itu kan tergantung sama siapa ngomong. Iya deh ya, bukan cuma apa sih, cuma pegawai rendahan. Kok gitu sih? Emang siapa yang pernah ngomong kayak gitu? Tahu dari mana lo kalau gue orang kayak gitu, ha? Ah, cok lo. Udah selesai ya, Pak. Gue lupa. Kenapa? Lo dapet salam dari nama gue. Siapa? Namanya Fanny. Lo? Fanny? Lo kenal sama Fanny? Iya, dia sahabat gue. Kayaknya sih dia suka sama lo. Yaudah deh. Saya pamit ya, Pak. Ya, makasih ya. Gue ganggu lo gak? Enggak sih. Lo ngapain di sini? Gue mau minta waktu lo sebentar, bisa? Gue mau ngobrol sama lo. Boleh. Apa di sini aja ngobrolnya ya? Oh, ya udah nggak apa-apa. Itu bunga buat siapa? Oh, lo mau? Kalau bunga itu bekas orang lain, terus ditolak dan lo ibahkan ke gue nggak mau. No. Ya nggak apa-apa. Daripada lo nggak pernah dikasih bunga, secara kan nggak ada cowok juga yang mau ngasih lo bunga kan? Mendingan ini buat lo aja. Wow, nggak aja berantem. Lo ngapain sih sebenarnya kesini, ha? Bunga ini emang buat lo. Hah? Lo apaan sih? Ini Nora. Gue mau, gue jadi cowok lo. Jujur, pertama kali gue lihat lo, gue udah langsung suka sama lo. Tapi gue tahu, pasti gak gampang buat deketin lo. Makin lama, gue makin yakin sama lo. Kalau lo itu pantas buat jadi cewek gue. Ya salah tuh, bukannya lo yang pantas buat gue. Oh, berarti lo terima gue jadi pacar lo? Gue ngomong apa sih? Aduh, kayaknya salah deh. Udah. To the point aja langsung. Kalau lo emang suka sama gue, lo terima bunga ini. Ya, tapi kalau lo nolak gue, ya udah. Bunga ini berarti buat asisten rumah gue aja. Lo itu sebenarnya suka nggak sih sama gue?
Iya. Shh. Itu udah cukup. Ya udah. Mulai hari ini kita jadian. Nih. Terima bunganya. Gue pulang dulu ya. Eh, mau ngapain? Pulang? Iya, kenapa mau? Ini udah, gini doang. Nah, gitu dong, dari tadi ngomong kek. Kenapa? Lo mau buat tembak secara romantis? Lo mau gue kasih adegan yang romantis? Bilang dong, lo mau dinner sama gue? Mau enggak, jangan senyum aja lo. Oh. Udah, yuk. Siapa? Oh, ya udah Van, gue cabut dulu ya, gue banyak tugas nih. Loh, lo gak mau ketemu sama Disa dulu? Lo salamin aja deh. Ya udah kalau gitu makasih ya. Oke. Hati-hati. Bye-bye, sampai ketemu lagi ya. Ini lo yang ngatur? Bukan sih, ya ini semua yang ngatur orang-orang yang kerja di sini. Tapi mereka gue yang nyuruh. Gue tadi sempat bilang tolong dekorasinya diubah biar lebih nyaman dan romantis mungkin. Gue lakuin ini semua buat lo. Hebat juga lo. Emang bisa yakin banget kalau gue bakal terima lo jadi pacar gue? Ya, gue sih tahu kalau lo nggak mungkin nolak cowok sekarismatik kayak gue ini. Pas banget gak sih dengernya? Yaudah, ayo kita duduk. Oke, ya, say. Oke. Yap. Oh iya, Dis. Lo gak mau punya kata-kata sayang atau panggilan sayang buat gue? Gak usah lah ya. Gak usah yang aneh-aneh. Gue tuh mau punya hubungan yang apa adanya. Gak usah jaim-jaiman. Lo bos gue dan gue pegawai lo. That's it. Bagus. Gue setuju sama lo. Gue pikir lo tuh kalau pacaran pasti bakal jangan-jangan. Ini nih. Berarti gue gak salah pilih cewek. Emang lo cewek tipe gue banget. Apa adanya. Oh iya, Dis. Sebenarnya sih gue masih penasaran ya, dari kemana-mana agak kepikiran juga sama gue. Gue boleh nanya sesuatu gak sama lo? Boleh, apa? Pas gue ke rumah lo, gue liat rumah lo, menurut gue rumah lo bagus. Ya gue bingung aja, kenapa lo mau jadi cleaning service? Lo gak malu? Ya, kenapa harus malu coba? Pekerjaan sekecil apapun itu pasti akan ada hasil dan arti di masa depan. Ya, ini nih salah satu hal yang gue suka banget dari lo. Lo itu orangnya rendah hati. Padahal kan itu kata-katanya Gibran. Gibran, oh iya Fanny. Dis, hey. Hah? Kok bengong sih? Gak apa-apa. Tanya gue pengen nanya deh. Lo mau nanya apa? Lo sama Fanny kenal dari mana? Oh. Fanny itu tetangga gue. Oh, tetangga lo? Iya. Malah bisa dibilang gue itu berteman sama Fanny udah dari masih kecil. Nah, mungkin karena gue udah berteman dari masih kecil dan kita sering sama-samaan, ya si Fanny itu kayaknya suka sama gue. Parah banget si Fanny. Punya teman masa kecil bening kayak gini, dia gak pernah cerita sama gue. Simpen aja dia sendirian. Dis, lo hobi yang lamun ya?
mogok lagi nih mobil. Benerin ya nih. Apa yang rusak juga nggak tahu. Mana yang pertama gue meeting lagi. Bisa telat nih gue nih. Gue lupa lagi. Mana ada bengkel udah buka jam segini. Gimana ya? Lagi nih yang rusak nih. Ada-ada aja sih. Kenapa mas mobilnya? Mogok mas. Ngerti soal mobil nggak? Ngerti sih sedikit. Cuman saya nggak berani benerinnya. Takut salah. Aneh. Atau nggak gini aja? Mas, saya antarin ke kantor atau ke bengkel terdekat, mau? Antarin ke kantor saya aja deh, Mas. Ini mobil biar supir saya aja nanti yang ngurus. Iya, iya. Tapi beneran nih, Mas. Saya jadi nggak enak, loh. Nggak apa-apa. Ayo, aku antarin. Iya, bentar ya, Mas. Iya, terima kasih. Oke. Ini helmnya mas. Makasih ya mas. Ya sama-sama mas. Ini buat mas. Gak usah mas. Udah ambil aja mas. Udah, ini tanda terima kasih saya buat mas. Ikhlas kalau nolong. Beneran nih. Ada mantan pacar. Di sini juga. Iya, kok lo di sini juga? Iya, jadi ceritanya gini. Tadi mas ini lagi mogok mobilnya, terus gue nolongin, gue anterin lah ke sini. Lo ngantor di sini? Lo pulang jam berapa nanti gue jemput ya? Sekalian gue mau ngomongin sesuatu sama lo. Gue nggak bisa, gue ada janji soalnya. Iya pokoknya nanti gue harus ke rumah lo, oke? Jangan nolong. Ya sudah, kalau gini. Mas, aku mau pamit dulu. Ya, makasih mas. Iya. Untuk pacar, pamit. Bye-bye. Tunggu. Jangan marah dong, jangan cemburu. Itu cuman udah lama. Kok gak apa-apa kok? Lo tanya aja sama mantan pacar lo itu. Jangan marah dong, jangan cemburu. Kan cuma udah biasa ditemenin doang. Gue udah telat mau meeting. Sorry.
sayang aja sekalian. Gimana? Apa? Lo udah kesalamin belum? Salam dari gue buat Rangga. Udah. Tapi gak direspon. Padahal gue hari ini pengen ketemu sama dia. Tapi katanya dia lagi meeting. Ya udah, lo tungguin aja sih, ntar dia apa sih? Ya udah, gue kerja dulu ya. Wah, gila. Sekarang semangat banget lo kerja. Iya dong. Enggak sih, gue bersyukur malah. Karena kan teman baru, ada pengalaman baru. Ya kan? Sisa hukuman lo itu tinggal 10 hari. Jadi lo mendingan nikmatin tuh masa-masa terakhir lo. Udah, saya kerja. Saya kerja dulu ya, Nyonya. Tungguin. Capek. Lo? Rangga? Lo? Ngapain di sini? Ya gue lagi ngumpet lah dari Fanny. Ya gak gitu juga kali. Emang Fanny masih ada di sini? Tadi sih gue liat dia masih ada di depan. Makanya gue kesini ngumpet. Masih ada? Berarti dia udah nunggu 4 jam. Wah gila tuh anak. Kuat banget demi cinta. Makanya, ya itulah sebabnya kenapa gue suka keluar dari pintu tangga darurat. Ya itu, buat menghindar dari Fanny. Ya gimana dong, gue mau balik. Sama, aku juga mau pulang. Tapi kalau misalkan Fanny masih ada di lobi, ya bisa ketahuan dong semuanya. Aduh, udah jam segini. Handphone juga udah lobet. Gimana bisa tahu kalau gue masih di sini? Mbak. Lihat Disa nggak? Mbak Disa kayaknya udah pulang deh, Mbak. Masa sih kok saya nggak lihat? Wah, saya nggak tahu tuh, Mbak. Permisi dulu ya, Mbak, ya. Makasih. Ya udah. Gue tetap nunggu di sini sampai Rangga keluar. Jadi gue bisa nebeng pulang. Modus lo ya? Bilang aja lo mau gue gendong kan? Idih, ngarep banget lo kali yang ngarep gue gendong. Iya, enak aja. Kenapa sih? Kita jujur aja gak sih sama Fanny? Lo tahu kan konsekuensinya gimana? Iya, tahu. Cuman kasihan tau Fanny-nya. Lo bayangin aja ya, dia tunggu di lobi berjam-jam cuman buat ketemu sama lo. Harusnya lo ketemu aja sih sama dia tadi. Ngapain? Tadi lo nyuruh gue buat nemuin Fanny. Terus lo tinggalin gue di sini gitu. Apa? Takut ya gue tinggalin. Dis! Kok gua sih ditinggalin? Dis! Tungguin, Dis! Ngapain lo? Kok bisa di kamar gua? Ya abis. Tadi gua minta sama Bibi, gua langsung naik ke kamar aja. Lo dari mana sih? Ya kerja lah Nyonya, kan kalau taruhan jadi cleaning service. Ya udah kalau gitu lo langsung mandi. Iya. Gue nginep ya. Soalnya gue kangen banget sama lo. Ngapain sih?
Kalian sampai nginep segala. Ya apaan sih, sah-sah aja kali. Jadi gak boleh nih. Enggak. Tetep nginep. Udah, gue mandi. Ya selesai. Fun. Rasa ada gak sih semenjak gue kerja, kita agak jauh gitu? Masa sih? Lo ada gak sih nyembunyiin sesuatu dari gue? Enggak lah. Lo nyembunyiin sesuatu ya dari gue? Ya enggak. Ya udah, lo kan kerja di tempat temen gue tinggal satu minggu lagi. Lo sabar-sabar aja. Nanti abis itu kita jalan-jalan deh. Sekarang lo gak usah ngomong lagi, karena gue mau tidur. Doain gue, mimpiin Rangga. Jadi males banget. Semoga lo mimpi buruk. Manisa? Hey. Bi, lagi ngapain? Lagi mau bebenah, Non. Lo kemana pagi-pagi gini? Mau kerja, lo udah telat banget ini. Oh iya, Bibi lupa. Fanny masih tidur di atas. Kalau udah bangun, lo usir aja ya. Diusir? Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rangga. Kok ada lu sini sih, Fan? Emang sibuk? Apa disibuk-sibukin sih? Kok gak pernah kelihatan? Ya, pacar! Mau ngapain? Tadi lo bilang apa? Pacar? Jadi lo berdua udah jadian? Fan. Nggak usah dijelasin. Yang penting gue udah tahu kalau lo berdua emang udah jadian. Selamat ya. Fan, dengerin dulu. Fan, dengerin gue dulu. Fan, bentar. Gue jelasin bentar aja. Apa? Gue udah kasih tau Rangga kalau lo tuh suka sama dia, tapi dia malah nyatain perasaan ke gue. Ya terus lo terima gitu aja? Ya karena gue juga suka sama dia. Lo kan tahu sahabat lo ini suka sama Rangga. Lo gak mikirin perasaan gue. Sahabat macam apa lo? Iya, Fan. Gue tahu. Udah. Gue cukup tahu. Gue gak suka ya sama cara lo. Ternyata persahabatan kita emang segini doang. Fanny! Oke. Jadi, cowok itu cowok lo. Dan Fanny juga suka sama cowok lo. Yes. Dan gue gak nyangka kalau imbasnya ke persahabatan gue sama Fanny. Ya lagian lo juga sih, Dis. Lo harusnya dari awal tuh sadar. Ya kan? Tapi juga udah terlanjur juga sih. Gini aja, mending lo cabut aja sama gue. Ya kan? Daripada lo disini gaul-gauluan. Ya. Sumpah, gue bingung banget. Udah, Dis. Cabut aja. Disini sepi. Ngapain lo berduaan disini? Eh, itu pula. Lo apaan sih, narik-narik? Ya lu ngapa di sini berdua sama dia? Mau CLBK lo, ha? Apaan sih nuduh kayak gitu? Dis, lu pacar gue. Apa pantas? Lu jalan sama laki-laki lain malam-malam kayak gini, ha? Sorry, Mas. Gue sama Dis ini udah gak ada hubungan. Diem lo. Ini gak ada urusan sama lo. Sorry ya, bro. Mungkin lo pernah nolong gue. Tapi ini masalah hati gue. Dan gue gak suka cewek gue jalan sama lo. Iya, gue tahu. Tapi lo gak usah maksa-maksa gitu. Diem lo. Lo gak usah kecampur bawaan gue, ya? Lo diem deh ya. Mendingan lo sekarang pergi, karena ini urusan gue sama cewek gue, ngerti lo? Rangga, lo gak punya hak untuk usir orang lain. Mendingan lo yang aja yang pergi. Dis, lo cewek gue, Dis. Lo pacar gue. Iya, lo emang pacar gue. Karena kita pacaran, persahabatan gue jadi anjir, tau gak? Maksud lo? Kita putus. Fanny itu sahabat gue. Sahabat terbaik gue, tau gak? Kita cepet ya. Dis. Disa!
Makasih ya Gibran. Gue lagi pengen istirahat. Lo gak mampir gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Dis. Gue ngerti kok. Yaudah kalau gitu, gue cabut dulu ya. Lo hati-hati ya. Iya. Yeah. Pan, kebetulan gue pengen ngomong sesuatu sama lo. Lo mau ngomong kalau lo udah putusin Rangga? Demi gue? Gak usah sok peduli deh lo. Lo tau kalau gue putus sama Rangga? Terus, karena lo udah putus sama Rangga, lo bangga? Lo ngarep gue jadian sama dia? Enggak. Gue tuh gak enak sama lo karena jadian sama dia. Makanya gue putusin. Ya terus? Emangnya gue mau pacaran sama dia? Gue cewek apaan? Bukannya lo suka kan sama dia? Ini bukan masalah suka gak suka. Tapi masa gue pacaran sama cowok yang udah bekas lo? Gak fun, gak kayak gitu maksud gue. Gue gak mau kita berantem gara-gara cowok. Gue mau persahabatan kita seperti dulu. Tapi setelah lo hianatin gue, iya. Sekarang terserah deh. Lo mau pacaran kek, lo mau balikan lagi kek, terserah. Gue cuma gak suka kalau lo jadiin gue alasan lo putus. Fun, gue. Duh, ribet banget sih. Kenapa kayak gini sih? Ya ampun. Kenapa harus ada cinta yang rumit sama persahabatan yang rumit? Kan nyusahin. Gimana ya? Yalah nih lagi. Apain sih nelfon orang lagi bete juga? Halo, kenapa lagi sih? Ya udah ngomong aja. Ya gak enak lah, masa ditelepon? Lu turun dong. Males, mager. Lo gak mau turun? Gua bakal ngelaksonin lo 5 menit sekali. Ya udah, kok berani. Oke. Biasanya main ngancem doang. Liatin aja. Berani gak dia? Berani lo. Itu anak yang takut-takutnya ya. Tadi digebukin sama CRT gimana coba? Iya, gue keluar sekarang. Emang gue tegal gila sama lo. Ih, norak. Gak pantas sifat sama jabatan lo. Bodoh amat. Ya udah, mau ngomong apaan? Kita kan udah putus. Ya, yang minta putus kan lo. Kalau gue sih, bagian nolak aja. Kan gue udah bilang, gue lebih milih persahabatan gue, titik. Segini doang perjuangan cinta lo sama gue. Kalau lo ngerasa gak enak sama Fanny, terus kenapa lo terima gue? Kalau lo masih mau berjuang, malam ini juga kita temuin Fanny. Ngapain? Ya, kita ngomongin lah baik-baik tentang hubungan kita. Gue yakin kok dia pasti mau terima. Percuma, gue udah ngomong. Ya udah, kalau gitu intinya kan kita udah samperin dia, kita udah ketemuin dia. Masalah mau dimaafin atau enggak ya itu urusan nanti lah ya. Gimana? Gue sih terserah. Ya udah, oke kalau gitu. Gue telepon Fanny, lo siap-siap deh. Malam ini juga kita ke rumah dia, oke? Ya udah. Aduh, apa lagi sih? Kita baikan kan? Kamu udah
banget sih keluarnya. Dia lihat nggak sih ketemu sama kita? Ya udahlah, tunggu aja. Nama juga orang yang ngambek. Sabar dikit kenapa? Bentar aja gue dikeluar. Lo tau gak sih? Gue keluar masuk rumah ini biasa kayak seenak jidat tau gak sih? Sekarang kayak tamu gue. Nah, itu dia. Kenapa sih? Fan, gue mau minta maaf karena udah ngecewain lo. Karena gue jadi cuma enggak. Udah basi, tau gak? Eh, Fan, Fan. Gini deh. Sebagai permintaan maaf kita, lo lagi pengen apa? Kita beliin deh, kita yang bayarin nanti. Iya, iya benar-benar. Apa aja? Tapi jangan minta kita putus ya. Tuh. Serius nih? Ya, serius. Kalau gitu, gue mau minta makan berempat. Hmm? Berempat? Sama siapa aja, May? Gue, lo, Disa sama Gibran. Gibran? Ya kalau nggak mau nggak apa-apa sih. Cepetan gue mau tidur. Iya iya mau. Ntar gue telepon dia, oke? Sama ada satu lagi. Ya cuma satu pun nambah aja sih. Ya kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Mau lah. Gimana sih? Iya udah deh, lu sebutin aja. Lu mau apa lagi? Gue mau abis kita makan, Rangga nganterin gue pulang. Lu mau sama gue? Iya nggak apa-apa. Ntar gue sama Gibran aja. Enggak. Gua gak mau. Kita satu mobil bertiga aja. Ya, kita pulang bareng-bareng, oke? Ya mau kan? Nanti aja deh. Ya udah kalau gitu gue siap-siap ya, sekarang. Ya udah kalau gitu gue juga gue ganti baju dulu, ya. Ih, kok ninggalin gue? Ya elah, masa gue pakai baju kayak gini sih malu dong. Kan kita mau makan bareng kan? Lagian juga kan rumah gue udah kesini. Glinding juga gue nyampe. Eh, bener ya glinding ya? Gue glinding nanti. Glinding lihat, cepetan. Iya. Rang, itu punya lo udah habis ya? Cobain deh. Sate gue enak banget, coba. Gak usah, Pan. Tapi tadi gue pesen sate buat kita bertiga sama kok. Jadi gue makan punya gue aja ya. Makasih. Masa sih? Dis, lo gak apa-apa? Yaudah. Ayo, dimakan lagi makanannya. Daripada lo gak makan, nanti lo sakit lo. Nih, gue suapin ya. Gak apa-apa. Gue bisa makan sendiri. Tangan gue pegel loh kalau kayak gini terus. Ayo, please. Suap doang. Ya. Gak apa-apa, ayo. Oke, gimana? Habis makan ini, ada yang mau nambah lagi gak? Udah. Cukup. Udah kenyang, bro. Seriusan lo? Serius. Udah pernah selesai belum makannya? Kalau gitu yaudah yuk. Enggak, lo anterin gue pulang kan? Van, kita pulangnya barengan aja ya. Gak apa-apa. Van, lo bisa gue anter balik kok. Enggak. Gue tetap pulang sama Rangga. Yaudah yuk. Yuk. Iya. Dah. Ya, dah. Sedih ya gue. Gak pacar. Tapi malah nganterin orang lain. Daripada gue. Sahabat gue lagi. Gue gak tau dia harus ngomong apa. Tapi kayaknya ada yang aneh di sini. Emang aneh, Brad. Dia tuh pacar gue. Sekantri sahabat gue sendiri. Ya lagian cowok lo aneh juga sih. Harusnya nganterin lo dong. Malah nganterin Fanny. Itu yang gue bingung tuh. Ya mereka udah kenal dari kecil sih.
gue gak tau sampai kapan kayak gini. Yaudah ladies, lo tenangin diri lo, lo gak usah down. Siapa tau aja nanti cowok lo kesini kan nyamperin lo. Kalau lo di posisi Rangga, apa yang lo lakuin? Ya pastilah gue nganterin lo, Dis. Dis, hanya cowok yang baik yang menghormati hubungannya. Lo buat apaan sih? Beli buku masalah kayak gini? Iya buat nyokap gue lah. Kalian, buat lo juga, biar lo tuh juga masak. Enggak sama Fani. Kok mereka jalan berduaan? Deket banget lagi. Padahal semalam Rangga baru ngajakin gue balikan. Terus sekarang jalan sama sahabat gue lagi. Maksudnya apa coba? Handphone lo bunyi kan? Bila kamu mau jadi yang. Siapa? Disa. Halo, Dis. Van, lagi di mana lo? Teman yuk. Gue lagi nemenin nyokap gue belanja. Nanti gue telepon lagi ya. Dah. Pacar apaan sih? Lu juga, Van. Lu bilang kalau lu lagi sama nyokap lo. Ini nyokap lo, iya? Udah, gak sentuh gue lo. Bagus banget ya acting lo. Acting apaan sih? Enggak. Adis, gue sama Van itu emang gak ada apa-apa. Iya. Seperti yang gue bilang ke lo, kalau gue sama Van itu udah berteman dari lama aja kan, Van? Duh, terserah deh ya, kalian mau ngeles kayak gimana. Gue gak peduli. Dan gue gak mau nyari tahu. Dis, ini kenapa jadi kebalik semua kayak gini sih?
Kebetulan lo di sini, gue pengen pulang. Lo kenapa? Dis. Dengerin lu penjelasan gue, jangan pergi dulu ya. Gak mau. Udah jelas lo sama Pani gak hinatin gue. Lo pergi sama dia, ketawa-ketawa. Ngatain gue polos. Terus maksud lo apa? Dis. Justru kita mau jelasin semuanya ke lo. Enggak, gue gak mau. Dis, please. Gue benci sama lo ya. Mulai sekarang kita beneran putus. Enggak, gue gak mau. Gue gak mau putus sama lo, Dis. Gue gak mau. Bro, udah lah, bro. Lo gak usah ikut campur sama urusan gue. Lo kalau cinta sama dia, lo hargain dia, jangan mainin dia. Gak ada alasan apapun buat berbohong, bro. Mau jadi pahlawan kesiangan lo, ha? Mendingan gue jadi pahlawan kesiangan dibandingkan lo ngejar-ngejar cewek yang jelas-jelas ceweknya lagi udah gak mau lagi sama. Yuk, cepetan yuk. Gue mau pulang. Bisa! Gimana? Kok diputusin, Fa? Hah? Kayak dia marah banget ya sama gue. Aduh, kok bisa jadi kayak gini sih? Terus sekarang dia kemana? Pergi sama Gibran. Hah? Aduh, Gibran kan kesini mau jemput gue. Kenapa jadi sama Disa? Terus gimana dong, Fa? Bentar ya, gue pikirin dulu. Dis, udahlah. Jangan nangis lah, lo gak capek apa nangis lo? Kalau udah bisa berhenti, udah dari tadi gue gak nangis-nangis, tau gak? Gue jadi keinget sesuatu deh. Waktu dulu kita putus pas zaman SMP, lo nangis sampai segininya nggak sih sama gue? Boro-boro, cinta monyet mana ada pakai hati. Yaudah deh, yuk balik aja deh, yuk. Gak mau, gue masih di sini. Dis, ayolah, Dis, balik aja, udah. Mau, lu balik aja. Kalau mau balik. Gini nih, sembarangan. Giliran lagi butuh gua, nelpon gua. Giliran lagi gak butuh, ngusir-ngusir. Sendirian lagi gua malam-malam gini, aduh, dingin. Aduh, apaan sih? Beneran deh, kalau lu mau balik deh. Dis, gua pengen lu balik sekarang. Apaan sih? Lo itu bukan cowok gue. Apain yang ngatur-ngatur gue? Iya, gue tahu gue bukan cowok lo lagi. Tapi gak sepantasnya cowok itu ninggalin cewek sendirian, lagi sedih, malam-malam lagi. Kenapa sih? Gak dari dulu lo perhatiin kayak gini? Dulu-dulu, sekarang-sekarang. Dulu kan cinta monyet. Gak pakai hati. Pokoknya lo ikut gue aja, yuk.
Kali ini lo gak bisa lari lagi dari penjelasan gue, Dis. Dis, Fanny itu sepupu gue. Saat lo main ke rumah